TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi penyerapan aspirasi untuk negeri. Fungsi ini terus dilakukan dengan mengadakan berbagai program dan acara tukar pikiran agar aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat dapat tersalurkan. Dan fungsi TVRI sebagai saluran pemersatu bangsa dapat terwujudkan secara maksimal. Untuk mewujudkan TVRI yang berdaya saing, salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui integrasi program unggulan dari 29 stasiun penyiaran daerah dengan uji coba untuk TVRI di kawasan Pulau Sumatera. Pengintegrasian program unggulan di 29 stasiun penyiaran TVRI dengan uji coba untuk TVRI di kawasan Sumatera menjadi pilot proyek yang akan dimaksimalkan secara nasional. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi TVRI menuju TV publik kelas dunia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pengintegrasian program TVRI antara lain menguatkan konsolidasi antar wilayah. Pertemuan antara Kepala Stasiun TVRI daerah Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat menjadi langkah awal dalam mewujudkan pengintegrasian program secara maksimal. TVRI Bangka Belitung yang menjadi uji coba pengintegrasian program ini sebagai proyek perubahan se-Sumatera. Thank you.
Saya pastikan proyek perubahan kepala stasiun TVRI Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sri Widayat, optimalisasi produksi dan integrasi program acara stasiun penyiaran daerah untuk TVRI Bangka Belitung telah berjalan mulai 1 November 2018. Tidak hanya Kepsa se-Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat telah menyepakati, saya sudah berkoordinasi dengan semua kepala seksi program, kepala bidang program se-Sumatera untuk dapat mengupload program acara unggulan di daerah, baik itu budaya, pendidikan, agama, dan berita ke folder masing-masing di FTV Jakarta. Program acara yang telah diupload teman-teman dari semua stasiun penyiaran daerah di folder masing-masing FTV tadi, kita download ke server TVRI Bangka Belitung. Kemudian setelah kita olah, kita upload kembali ke cloud. Nah, dari cloud inilah semua stasiun penyiaran daerah dapat mengambil atau mendownload kembali program-program yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing. Inilah sistem pengintegrasian yang kita bangun TVRI Bangka Belitung dengan mengkompilasikan paket-paket se-Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat sesuai dengan proyek perubahan yang dibuat oleh pimpinan kita, Bapak Sri Widayat. Kita mengambil data dari teman-teman kita dari se-Sumatera, Sulawesi Barat, dan Kalbar ini dengan menggunakan jaringan FTP. Dari FTP ini, kita akan mendownload masuk ke Google Drive. Salah satu contoh adalah seperti yang kita gambarkan ini. Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Kalimantan, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dan kita mengambil salah satu sampel adalah contoh Jambi. Jambi ada beberapa paket PAT, berita, dan sebagainya. Dalam hal ini ada paket Anak Indonesia, berita, dokumenter, Indonesia Membangun, Jalan-Jalan Islami, Kuliner, Pesona Indonesia, Pesa, dan lain-lain. Saya klik Pesona Indonesia, akan muncul beberapa paketnya, dan saya mengklik salah satunya. Kita mendownload hasil paket ini, kemudian ini adalah hasil downloadnya. Kemudian kita drag masuk ke Adobe Premiere. Ini adalah hasil dari bahan siaran yang bisa langsung kita playback. Itulah cara simpel pengintegrasian dari sistem cloud yang kita bangun.
Saat ini salah satu fungsi yang terus digalakkan dalam penyerapan aspirasi untuk negeri yang dilakukan dengan berbagai kegiatan tukar pikiran, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Penyerapan aspirasi pun kerap dilakukan secara regional daerah guna efektivitas dalam penampungan dan penyerapan aspirasi yang ada. Tak hanya itu, pola tukar pikiran pun dilakukan dengan dialog langsung yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya, sehingga peran TVRI sebagai lembaga yang menyerap aspirasi untuk negeri dapat dilakukan secara maksimal. Respon masyarakat dan aspirasi masyarakat sangat penting mengingat TVRI merupakan TV publik dan merupakan TV milik masyarakat, sehingga program yang disiarkan harus mampu menyerap aspirasi dari masyarakat.
merealisasikan program integritas dan memaksimalkan penyerapan aspirasi untuk negeri menjadi salah satu langkah yang terus dilakukan guna memberikan langkah-langkah variasi yang mendidik sehingga tujuan TVRI menjadi media pemersatu bangsa dan penyerapan aspirasi untuk negeri terwujudkan secara maksimal dan milenial.